Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bis ALN OP 270 ya, sudah mendarat. Pak Ketua memberikan aba-aba ya. Ini sengaja saya tidak bisa pergi-pergi karena baterai saya ngedrop. Dan ini sambil ngecas HP ya. Iya. Tadi dipantau nggak bisa. Ini udah masuk ya. Pak Ketua. Ini apa ini? Kok banyak sekali ini? Itu uang tambahan DP. Aku takutnya nanti shock nih Pak Ketua. Aku makanya langsung tak bilangin aja. Takutnya nanti kok langsung kenapa Pak? Nanti DP-nya udah 1 juta. Ini. Oh iya, DP-nya udah 1 juta ya nah, berarti ya. Enggak berapa kok tetap 6 lembar. Mana Ketua? Nah, ini udah saya serahkan nah, DP-nya iya. Untuk pembayaran. Itu apa? Uang makan kok banyak DP itu gitu. Iya, penumpang 270. Iya, ini kan besok udah DP 1 juta. Iya. Tuan itu mau berangkat. Iya. Tapi kalau nggak bilang uang DP, wah, nah sekali dapat tos 300. Wah. Lumayan ini, air ya kan. Iya. Lulu, ada tamu Pak Ketua. Wah, ini tamu Pak Ketua. Dan Pak Ketua. Dikira uang apa itu tadi Ketua? Itu uang makan. Walah. Itu uang DP ya. Ini kan lumayan ternyata uang DP itu. Wah. Ini terus gimana nih kabarnya kok anak lanang yang di Kalimantan kok dingin sekali nggak ada beritanya. Ya nggak tahu aku ya. Aku mau komen aku dia aku. Ya, tapi dingin sekali itu. Kacau kau tahu. Kemak tadi malam komen ya. Pak E gitu. Pak E, ya. Iya ternyata ya nggak apa-apa lah ya. Saya aku ya peti Ketua. Gak apa-apa. Nah, ya ditanya aja dari rumah sini nanti biar ya. Anak lanang yang di Kalimantan dengar. Iya, iya. Ya, semoga anak lanang yang di Kalimantan sehat-sehat selalu dan doakan ayah yang di Jogja sehat selalu pada umur. Ayah di sini mikir anak lanang di Samarinda sampai buta gitu. Ya. Ayah di sini mikir anak lanang yang di Samarinda sampai buta ini loh. Baiklah Pak Ketua, nggak apa-apa lah. Yang penting udah saya serahkan dan sendal dari anak lanang nah, ini udah aman di Kalimantan. Nah, ya. Apa ini? Rakit. Oh, kok dondong? Namanya kuat kok dondong. Halo. Apa, Mat? Pak Mamat. Ya, halo. Halo. Yang saya. Ada rakitan nggak? Rakit ada nggak? Bawain satu Semarang. Ada dua, Bapak sama Semarang. Yang saya tapi aman tunggu sini Pak yang membawa jamaah Semarang. Yang saya heran Pak Ketua, Pak Mamat dari Medan ke Jogja ya. Berangkatnya seperti ini sampai sini ya ganteng terus ya itu Pak gitu loh gak mandi. Jangan keras-keras malu aduh, enggak maksudnya itu ya. Sampai dari berangkat iya sampai begini posisi acek iya enggak robah itu loh maksud saya tapi itu tetap itu berarti enggak ganti enggak maksudnya itu enggak ada maksud saya itu kotor atau apa ya. Berkeringat itu tetap begitu terus iya padahal waktu kita dari Medan ya. Sampai ke Jogja wah kumut semua nah, itu tetap masih ceria iya Bu emo mana Bu ini kok tumben nggak lewat Semarang Pak Mamat Bu emo mana Bu oh ya. Dari Medan
Tapi ini tadi Pak Ketua bingung, saya tanya cuman udah deket gitu katanya. Ah, tahu-tahu muncul loh. Ini muncul ini 270 ini, kaget kita tadi. Oh. Oh gitu. Iya Pak. Ini Pak Kribo yang ngawal aja, nanti kalau jumpa kabari, nggak jumpa katanya. Jumpa toh? Berarti Pak Kribo yang nggak lihat. Mau kemana Pak Ketua? Online kan kabar sini. Ya, nggak mau kemana itu? Mau kemana Ibu? Malioboro Pak. Oh Malioboro, ya harus ke sana Pak Bu. Nggak boleh ke sini Mas. Itu loh, ada tulisan itu loh, karena itu loh. Nemu di mana sama Le Joko? Karanglawas. Itu ini nggak berani lama-lama DPO itu sekarang. Apa? DPO. Oh DPO itu. Apa DPO? Orang pencarian orang. Wow. Oh. Karena bilang lagi tuh. Kemarin kan lihat videonya, sekiranya orang ke Medan. Iya. Apa saya kan kecewa semua balik ke sini tadi. DPO yang sana, buat ternyata lepas lagi. Nanti mungkin DPO-nya coba di sini. Seperti Pak Ketua bilang, nggak mungkin kena pasal gitu ya? Kena pasal orang gila itu. Orang gila nggak ada pasalnya. Tanya tadi telepon Pak, gimana Pak? Pak Ton nyetop itu tahu-tahu. Jokonya. Si Lek Joko itu. Telepon dulu Pak. Oh telepon. Pak aku ke Purwokerto gitu. Oh. Masuk ke Purwokerto enggak. Eh Lek Joko. Kira. Mari Pak, silakan Pak. Mau ngecas? Ya silakan yuk. Bareng-bareng. Tadi ada apa untuk informasi? Apa? Hati-hati mau pesan HP di Jogja. Pesan HP? Soalnya ada buat anak pang di situ. Wah, anak pang itu ini. Pak. Iya. Ya. Nah, Bapak zaman sekarang kan? Zaman meluncur. Bang John tuh yang lain, kalau Pak Mawan masih utuh, Bang John udah padahal sama-sama berangkat dari Medan. Iya. Sudah lain, kalau ini belum. Aduh. Ramai Pak, lintasan Pak? Dari Medan, Pak. Oh, dari Medan. Tapi lintasan belum anu ya? Ini tadi aja dari sini, 5 orang. Dari sini tadi, masih sepi Pak. Mungkin nanti tanggal 18 ya Ketua mulai ramai ya. Ramai lah 18. 151. Oh bagus itu kemarin. Oh iya 151 dari sini bagus Pak. Oh iya dari sini juga bagus ayo. Bilang dari sini itu ada mobil siluman itu. Enggak tadi nasi Pak. Jumpa di Doman deh. Heeh benar. Cerita sama kru. Iya 151 ramai dari sini benar-benar. Pas itu. Di belakang 270 akan tiba ALS Nopin 2 46. Eh Pak Kuat kok dondong namanya ini yang kesawen ini yang kemarin itu ayo berangkat Semarang Pak Wen. Berangkat Pak, iya Pak, nanti kehabisan yang arah ke Semarang nanti. Semarang Pak Wen. Semarang ibu itu. Saya tuh nggak bisa kemana-mana Pak Mamat, baterai saya tuh ngedrop, kalau saya cabut mati ini kamera, makanya ini sambil ngecas. Namanya yang apa yang jelek bukan caknya, HP-nya minta ganti. Ah, ketua. Potong aja, Pak Kuat berani terima tantangan potongan seperti ini? Ayo, 1 juta. Oh, saya nggak berani. Oh, 1 juta loh, nggak berani. Mana berani, Mas Kuat. Pak Ketua orangnya lo, Dol. Nggak bisa pelan, di depan masjid, wah ini orang gila. Masalah kan orang masjid, wah ada orang gila. Masa imamnya orang-orang sinting. Nggak, Pak, berangkat sama ini, Mas. Ini bagian kantor, Mas. Oh. Yuk, mari Pak, hati-hati Pak. Ya Bu. Ya Bu. Tamu tadi tanya dondong. Oh. Dondong sama durian ini ada apa perbedaannya? Apa Ketua? Kalau durian itu luarnya kasar, tapi hatinya halus. Tapi kalau dondong, luarnya halus, dalamnya kasar. Oh. Isinya itu loh, ini kan
Kalau luarnya halus tapi dalamnya jelek tuh. Nah, kalau si penumpang transit itu apa tuh? Pasus. Itu durian, luarnya kaca tapi dalamnya halus. Oh, begitu. Nah, maka tadi kok kamu tanah dondong. Saya kasih nama sesuai orangnya. Oke Ketua, ya. Ini kayaknya penumpang Pak Ketua. Ini ya, mau urusan bateri. Iya, enggak maksud jam segini kan masih bukan bateri. Enggak maksud saya, ini penumpang sudah mulai ada tanda-tanda gitu loh Pak Ketua. Sering keluar masuk mobil, tanya-tanya tiket. Mau masuk lagi. Itu kan menandakan ya. Sudah mulai ada pergerakan. Awas Mas, HP Mas. Nah. HP-nya jatuh Mas. Hei, dondong bukan. Iya, dondong. Namanya dondong. Woi. Tadi kamu lihat tanggal masuk kok dondong. Iya, kok dondong. Ada saja ketua ini. Pala Kencana, jurusan Merak. Wes lah teman-teman, guys. 270 udah sampai ya. Pul, alhamdulillah tiba dengan selamat. Dan jumpa dengan Pak Mamat juga Bang John dengan selamat saya akhiri video Ma, untuk ada bedanya Pak John. Apa? Pak Mamat berangkat dari Medan Pak yang lalu tetap acek nggak ada perubahan. Tetap ganteng. Iya tetap ganteng. Dan doa terbaik untuk semuanya sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Jajal ketu, si Joko parkir kan dinai apa yang orang jajal jajal ya. Enggak dinai apa yang orang kayak. Nek pemain dinai apa ya wajah tukang parkir. Ini dari mana ini? Dari mana ini? Wah, enggak maksudnya asalnya dari mana? Gunung Kidul, walah. Tahun 2023 tambah maju sukses selalu rambut hati-hati tambah apa? Tinggal ya weh bilang hati-hati oh ukuran baru soalnya ukuran baru udah patos ya. Apa terima tangan? Kasih wah lah ini tangannya kok gitu ini loh bu balik terima kasih ya mana hei ketua boleh potong pulih pulih kembali. Anda lihat jumpa di foto. Oh iya, tapi terima kasih dulu ya. Dong. Terima kasih Mas atas kegiatan tadi. Semoga masih digunakan bersama, digunakan bersama, murah kemudian dan kami amin. Wah, wes. Boleh dipotong. Dipotong boleh, Pak Tri. Seharian tadi udah deg-degan ya, Pak Agung nggak boleh ini. Rugi. Ternyata boleh ya. Rezekine iki saka ngendi-endi ono. Lah iya. Dari cabang sampai Merauke. Tadi waktu kita nunggu 270 kan Pak Agung ketoke enggak boleh ini enggak kembali modal. Kan. Ayo. Kembali modal. Kembali modal. Mas ini Gunung Kidulnya di mana? Kalau anu Karangmojo. Oh Karangmojo. Saya dulu sering ke Karangmojo. Di tempatnya Mbah Sunar. Oh. Nah. Iya, saya dulu tahun 2007, 2008, 2006, 2007, 2008 sering ke sana. Jadi masih SPM itu, Pak. Oh, gitu. Itu loh yang bisnya kaleksanan. Ya. Nah, dulu kan dia anaknya kan jual beli truk, ya. Bis gitu kan dulu kan. Nah, saya dulu truknya sering ngambil dari sana. Ngambil dari sana saya jual di sini. Dulu dia ngambilnya seringnya ngambil dari Jakarta. Kalau datang apa unit baru, unit apa itu dikabari. Wes. Kembali tempat laptop. Kembali model. Tapi enggak nyangka wong kita baru sudah tabakir kok tahu.